Sudah beberapa minggu ini kita sudah mendengar firman Tuhan yang berkaitan dengan tema gereja kita, yaitu intimacy with God. Ya. Intim, keintiman bersama Tuhan. Ya. Saya percaya ini bukan saja tema yang sesuka hati yang gereja nyatakan, tetapi saya percaya ini adalah kerinduan atau isi hati Tuhan yang Tuhan taruhkan kepada gembala atau bapa rohani kita untuk gereja ini. Satu tema yang Tuhan ingin membawa umatnya untuk kembali kepadanya. Maksud dia di sini, kembali kepada kasih yang pertama. Tuhan rindu untuk berhubung dengan anda, berkomunikasi dengan anda, dan juga ingin bergaul dengan anda. Karena apa saudara? Karena 2 tahun yang lalu kita menghadap, sekarang kita sudah limpas fasa yang kita katakan pandemik, di mana kita coba untuk hidup kembali di dalam suasana seperti yang dahulunya. Tetapi kita berusaha juga. Dahulu sebelum pandemik kita tidak pakai media sosial seperti sekarang ini, tidak ada live streaming, ya, gereja kita tidak menggunakannya. Tetapi kita sekarang menggunakan semua ini dan mengambil sangat banyak masa untuk kita menyesuaikan diri. Kadang-kadang di dalam kita untuk menyesuaikan diri supaya kita dapat menggunakan alat-alat canggih ini, sampai kita terlalu menaruh kekuatan kita, kemampuan kita, semua energi kita, tenaga kita kepada hal ini, sehingga hubungan kita dengan Tuhan pun berkurang. Ya? Atau tidak ada cukup masa untuk Tuhan. Ya? Kita manusia. Kadang-kadang perkara hal seperti ini memang terjadi. Tetapi karena oleh itulah, saya percaya dalam tema-tema sebelum ini, Tuhan ingin kita sentiasa connect dengan dia. Tuhan mau kita fokus dengan dia. Dan Tuhan juga mau kita memiliki hubungan yang intim kepada dengan dia. Karena apa saudara? Sebab kita umat yang percaya bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku firman. Dan ingin, kalau kita ingin menjadi pelakunya, kita harus ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya apabila kita menjadi pelaku firman, kita menjadi pelaku kebenaran. Kita membuahkan kehidupan yang sudah Yesus ajarkan dari firman-Nya. Ya. Oleh itu saudara-saudari, saya meneruskan juga firman Tuhan pada pagi ini, sesuai dengan tema gereja kita, yaitu hidup bergaul dengan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan. So, bagaimana hidup yang bergaul dengan Tuhan ini? Kalau kita seringkali bergaul dengan orang yang sudah lama kita kenal, pasti kita tahu apa cita rasa orang itu. Betul? Apa minat dia, apa yang dia suka dan tidak suka. Pada pagi tadi, saya dalam perjalanan ke gereja, saya tanya dengan istri saya. Saya tanya dengan dia, saya harap dia dengar suara saya di sana. Ya. Saya tanya dengan dia, mau panggil nama manja kan nama betul di sini. Okay. Ayang lah, sulu. Okay, tanya dia, ayang, 7 tahun sudah kita 2 berkenalan dan bersama ini. Tapi kawin 2 tahun lah, dalam pengenalan. Apa perubahan yang kamu lihat di dalam kita bergaul bersama ini? Tidak, dia berpikir panjang. Dia jawab badan, dia kata sambil melihat saya. Dan lepas itu, tidak apalah, malah saya mau tanya lagi.
Tetapi di dalam hubungan kami bersama, kami saling mengenal dan mengetahui apa yang kami minat dan apa yang kami suka dan tidak suka. Sehingga tidak perlu mau cakap lagi lah, ya, tidak perlu dia contoh lah, tidak perlu dia contoh kalau dia beli baju bola sepak untuk saya, tidak perlu dia tahu mau tanya saya, sayang apa baju main bola kamu saya beli untuk kamu, sebab dia sudah tahu, tidak perlu dia tanya saya supaya dia beli, dia tahu apa mau dibeli, ya, so dia beli baju Liverpool, ya, tapi itu bukan favorite team saya lah, ya, so di dalam kita hidup bergaul dengan seseorang atau dalam sahabat yang rapat pun, apa yang kita nikmati di dalam hubungan itu adalah kita saling mengenal. Bahkan kita juga mengenal suara orang itu. Ya. Bahkan kita juga mengenal bau orang itu. Ya, kalau sudah rapat, tahu kita. Dia lintas pun tahu kamu. Kalau kamu main tapuk pun macam ini, dia cakap, siapa ni ya? Terpeluh kamu, action kamu, cium sejak bau dia tahu sudah kamu. Oh, ini Pastor Robert ni. Tahu lah. Yeah. So, di saat kita membangun hubungan, ya, kita yang paling indah, istimewa di dalam hubungan itu adalah pengenalan. Ya. Dan pengenalan ini berterusan. Karena kalau kepada seseorang, kalau manusia, perubahan itu ada. Ya. Contoh, kalau saya dengan istri saya, dahulu dia tidak berapa minat minum teh sipeng. Sudah lama berkenalan, bergaul dengan saya lama-lama, itu yang dia suka order sekarang ini. Ya. Oh, saya pikir dia tadi keluar suruh buat macam ini. Ya. Kalau kita terus hidup bergaul dengan Tuhan, kita tahu apa isi hati Tuhan. Dan kita tahu apa kehendaknya Tuhan bagi kita. Itu yang penting. Di dalam kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan. Yang pentingnya di sini adalah kehendaknya Tuhan untuk kita. Dan kita juga mengenal kehendak dia. Dan untuk mengenal kehendak Tuhan ini bukan mengambil 1, 2, 3 hari. Bukan. Dia mengambil masa selamanya. Selamanya kamu masih bernafas, masih hidup. Pengenalan akan kehendak Tuhan ini sentiasa berterusan. Itu indahnya. Sepertinya kamu mencapai, contoh, panggilan saya ke sekolah Injil. Okay? Karena saya mau melayani sepenuh masa, tetapi di sepanjang di sekolah Injil, saya tidak menetapkan saya ingin menjadi apa. Penginjil kah? Youth pastor kah? Pastor kah? Yang penting saya selesai. Setelah itu, baru saya, atau dalam perjalanan proses itu, saya akan tahu ke mana arah tujunya. Setelah selesai belajar, endingnya bukan di sana. Ada lagi yang Tuhan sediakan. Apabila Tuhan menaruhkan dan percayakan saya untuk mengembalakan suatu gereja, saya fikir, oh mungkin saya akan lama di sini. Tapi setelah pandemik datang, lain lagi rencana Tuhan. So, itu juga saya boleh katakan satu yang istimewa yang Tuhan lakukan. Kita akan memahami setelah setiap hal ini terjadi. Ya. Oleh itu, hubungan intim atau hidup bergaul dengan Tuhan ini sentiasa berterusan. Karena Tuhan tidak pernah selesai misinya di dalam setiap kita. Oleh itu saya ingin membawa kita melihat sebuah firman Tuhan, satu firman Tuhan mengenai suatu pribadi yang bernama Nuh. Dan jika ada firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 6 ayat 8 hingga 9. Dan pagi ini saya akan membawa kita melihat tentang seorang pribadi yang bernama Nuh
Seperti firman Tuhan kata, di mana Nuh ini adalah pribadi yang setia dengan Tuhan di zaman di mana orang tidak hidup di dalam kesejahteraan. Di mana orang pada masa itu sudah memberontak, menolak dan melawan Tuhan. Saya akan bacakan dalam ayat 8. Di sini firman Tuhan berkata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya. Perhatikan di dalam ayat itu mengatakan di sana, tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Orang-orang pada zaman itu adalah orang yang sudah tidak hidup di dalam kesejahteraan. Ya. Karena dosa sudah menguasai hati mereka. Pada masa itu zamannya manusia sudah dipenuhi dengan kebencian, dengan kecemburuan dan juga dengan kepahitan dalam hati mereka. So, semua sikap mementingkan diri itu ada di situ. Ya. Sehingga firman Tuhan berkata di sini, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Kalau firman sudah mengatakan begitu, Tuhan sungguh kecewa dengan puncanya dosa ke atas manusia pada masa itu. Ya. Saudara-saudari, satu hal yang saya ingin kita memahami pada pagi ini. Kenapa Tuhan memberi hukum kepada kita? Ya. Kalau tidak adanya hukum, saudara-saudari, manusia akan menjadi pupus. Manusia akan menjadi pupus karena kalau tidak ada hukum, manusia akan membunuh sesama. Karena hati itu sudah dikuasai oleh kegelapan dan dosa. Tetapi Tuhan memberi hukum. Hukum Taurat, hukum apa? Hukum. Karena itu adalah anugerah Tuhan. Agar manusia dapat hidup dalam kesejahteraan. Tetapi kita dapat melihat di dalam kisah ini dosa sungguh menguasai hati manusia. Dan Tuhan memberi hukum supaya kita manusia hidup dalam kesejahteraan dan kita hanya tinggal untuk mentaati hukum itu. Saudara-saudari, firman Tuhan mengatakan di sini ada satu orang, seorang pribadi. Dia mengatakan orang itu benar dan tidak bercela. Hidup terpisah daripada kaum dan puak ini. Karena apa? Karena dia bergaul dengan Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana kehidupan Nuh ini yang boleh kita contohi dan boleh kita pelajari supaya kita sentiasa mendekatkan kehidupan kita dengan Tuhan, kerohanian kita dengan Tuhan, dan tidak bergantung dengan kekuatan kita sendiri. Ya. Firman Tuhan berkata, Nuh mendapat kasih karunia Tuhan melalui hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah, ini adalah keistimewaan. Keistimewaan orang percaya kepada Tuhan. Bergaul di sini, ia menyatakan satu intimasi, kedekatan dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan yang real, ya, yang benar. Seperti hubungan suami dan istri. Tidak boleh ada orang yang ketiga. Ya. Hubungan yang Tuhan tekankan di sini, di mana Nuh ini menjadi pelakunya. Dia pisahkan diri dia daripada orang sezamannya pada masa itu. Ya. Karena hubungannya dekat dengan Tuhan,
dia dapat elak untuk melakukan perkara-perkara yang sama dengan orang sezamannya. Bukannya mudah. Kerana Nuh ada keluarga juga. Dia bukan hanya kena jaga pribadi dia, tetapi juga kena jaga isteri dan anak-anaknya supaya tidak berkompromi, dipengaruhi oleh budaya orang sezamannya pada masa itu. Dan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 hingga 9 mengatakan di sana, kita diselamatkan kerana kasih karunia Tuhan dari Tuhan Yesus. Dan kalau mengikutkan cerita Nuh ini, Nuh juga diselamatkan kerana kasih karunia Allah. Ya? Dan Nuh diselamatkan dari air bah yang menghancurkan dunia. Dan kisah Nuh ini seharusnya membangkitkan iman kita kembali untuk berani hidup bergaul dengan Allah di tengah zaman yang tidak lagi percaya dan takut akan Allah. Zaman sekarang pun sama, saudara-saudari. Tidak banyak. Banyak yang kita lihat sekarang ini, terang-terang di mata kita, orang tidak lagi takut akan Tuhan. Ya. Banyak yang membenarkan diri. Banyak yang sudah sesat di dalam identiti mereka. Dan banyak yang menolak Tuhan. Dan juga mendirikan ajaran-ajaran yang selain daripada firman Tuhan. Dan pada pagi ini, saudara, dorongan dari firman Tuhan pada pagi ini adalah untuk membawa kita kembali. Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam perjanjian lama, Bahtera Nuh yang Nuh bina itu adalah keselamatan yang sudah Tuhan sediakan untuk dia. Dan juga disebutkan sebagai lambang satu-satunya jalan orang akan diselamatkan. Ada banyak lagi lambang-lambang di dalam perjanjian lama, yaitu menjadi lambang keselamatan. Bahtera adalah satu, darah domba dan ular tembaga. Ya, di dalam Kejadian, keluar kitab Keluaran dan kitab Bilangan. Sedangkan dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus dengan jelas menyatakan bahwa hanya dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Ada dua macam orang yang datang kepada Tuhan. Yang satu hanya mencari kesembuhan. Sedangkan yang kedua, dia mencari kesembuhan dan juga sang pemberi kesembuhan itu. Ada orang yang hanya datang mencari berkat untuk mendapatkan berkat. Tetapi ada orang yang juga mencari berkat dan juga mencari sang pemberi berkat itu. Hari ini ada beberapa perkara yang akan kita lihat bersama. Sesuai dengan tema kita hidup bergaul dengan Allah. Dan yang pertama yaitu mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Untuk kita hidup bergaul dengan Tuhan, kita harus mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 13 berkata di sana, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Apakah Tuhan berbicara ini kepada Nuh sahaja atau seluruh manusia pada masa itu? Dia hanya menyampaikan isi hatinya ini kepada Nuh. Ya. Nuh diberitahu rencananya Tuhan. Bergaul dengan Allah artinya mempunyai hubungan secara pribadi dan mengenal secara pribadi. Dan mengenal secara pribadi artinya mengenal suaranya, mengenal kehendaknya, mengenal kesukaannya, dan mengenal kepribadiannya.
Dan oleh itu Nuh tahu rencananya Tuhan. Tetapi Tuhan juga menyediakan keselamatan buat Nuh pada masa itu. Ya. So bergaul dengan Allah ini artinya mengenal rahasia-rahasia kerajaan Allah. Apabila kita mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, kita mengenal rahasia-rahasia kerajaan Allah. Kita mengenal dan tahu apa yang kita lakukan. Kita tahu kenapa kita melakukan hal itu. Contoh, kita tahu kenapa kita datang ke gereja. Karena kita tahu datang ke gereja ini bukannya hanya satu rutin. Tapi untuk bersekutu dengan orang yang seiman. Mendengar firman Tuhan. Menaikkan pujian syukur nyanyian kita kepada Tuhan bersama. Ya. Karena itulah hari Minggu itu kita berkumpul bersama sebagai umat Tuhan. Agar kita sama-sama membangun iman bersama. Dan hari lainnya kita menghidupi firman Tuhan yang sudah kita pelajari. Ya. Dan di dalam ayat Matius pasal 9 ayat 14 hingga 15 dan juga Lukas pasal 8 ayat 10, di situ murid-murid diberitahu rahasia kerajaan Allah. Karena mereka adalah orang yang dekat dan intim dengan Allah. Apabila kita memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan, saudara-saudari, kita tahu. Ya, kita tahu apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Ya. Karena itulah apabila kita berdoa, bila doa kita tidak jawab, kita tidak terus kecewa. Kita sentiasa menanti. Karena kita tahu bila Tuhan akan kata ya atau tidak. Seringkali kita fikir bila Tuhan kata tidak, artinya benda itu tidak bagus apa. Tapi ada kebaikannya. Ya, sebab Tuhan tahu apa yang sesuai dengan keperluan kita. Ya. Jangan pula bila kita berdoa untuk kesembuhan, Tuhan tidak menjawab, maksudnya Tuhan tidak peduli. Jangan pula kita pergi cari ya, dukun atau bomoh. Ya. Karena di dalam kita meneruskan kehidupan dalam keadaan yang tidak sehat begitu. Tapi apabila kita tetap menaruh harapan kita kepada Tuhan, Tuhan pun juga sentiasa memberi kekuatan kepada kita. Satu yang kita harus sadari, saudara-saudari, bagaimanapun jalan di dalam kehidupan kita, Tuhan sentiasa menyediakan bagi kita. Ya, kalau kita berbicara tentang Tuhan menyediakan, kita seringkali berpikir hal-hal materialistik, tapi tidak. Tuhan menyediakan kekuatan buat kerohanian kita. Tuhan menyediakan kekuatan bagi kita untuk menempuhi apapun kita tempuhi. Sebab Yesus, Tuhan, pernah merasakan apa yang kita pernah rasa. Sebab dia pernah menjadi manusia 100% di bumi ini. Oleh itu, dia sudah lalui semuanya. Oleh itu, kita boleh mempercayakan dia sepenuhnya. Dia tahu kehidupan sebagai manusia itu seperti apa. Oleh itu, jangan kecewa, saudara-saudari. Tetap percaya, menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Bergaul dengan Allah, atau mempunyai hubungan pribadi dengan Allah berarti mempunyai artinya Tuhan dia mengenal siapa kita. So apapun yang kita luahkan, tuangkan kepada Tuhan, dia tahu. Ya, dia tahu isi hati kita. Ya. So orang yang melayani belum tentu intim dengan Tuhan. Martha terlalu sibuk dengan pelayanan
merasa Maria tidak peduli dan minta Tuhan Yesus yang menyuruh Maria. Di dalam kesibukan itu, kadang-kadang kita melihat orang yang sibuk di dalam pelayanan, mungkin dia ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Tetapi itu tidak mengukurkan kehidupan seseorang itu memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Di dalam cerita anak yang hilang, anak sulung itu marah ketika adiknya pulang dan ayahnya mengadakan pesta. Mengapa? Karena dia tidak tahu hati bapaknya. Orang yang doanya panjang-panjang belum tentu intim dengan Tuhan. Orang yang memuji, menyembah Tuhan belum tentu intim dengan Tuhan. Dan orang yang banyak pengetahuan tentang Alkitab belum tentu intim dengan Tuhan. Karena di dalam Matius pasal 2 ayat 5 mengatakan mereka tahu tempat raja dilahirkan tetapi tidak datang ke Bethlehem. Ya. Banyak. So kita tidak boleh mengukur seseorang itu ada hubungan intim dengan Tuhan melalui semua hal ini. Karena itu adalah hal pribadi kita dengan Tuhan. Tetapi seseorang yang memiliki hubungan yang intim, dia tetap melakukan kehendak Tuhan itu di saat senang dan susah. Tidak kira mood dia macam mana. Ya. Dan yang kedua, hidup bergaul dengan Tuhan adalah pribadi yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Di dalam ayat 22 dalam Kejadian 6 menyatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. So, Tuhan memberi perintah kepada Nuh untuk membangunkan atau membina bahtera. So, Nuh taat dan dia membina bahtera itu. Dia tidak perlu budget. Dia cuma lihat apa yang ada di sekeliling dia, apa yang sudah Tuhan nyatakan kepada dia, dan dia bina. Tetapi di saat dia membina bahtera itu, saudara-saudari, bukan hal yang mudah. Karena ia memerlukan beberapa tahun untuk membina bahtera itu. Bahtera yang akan memuatkan binatang yang Tuhan pilih. Bukan mudah bagi Nuh. Dan apalagi, dia diolok-olokkan, dia diejek, diketawakan oleh orang ini. Kenapa orang ini membina kapal yang besar ini, bahtera ini, di tanah? Bagi orang itu hal yang bodoh. Tetapi Nuh tetap taat melakukan perintah Tuhan. Sebab dia tahu rahsia dan isi hati Tuhan bahwa Tuhan akan menghancurkan bumi. Tapi Tuhan sudah beri rencana keselamatan buat dia. Oleh itu dia taat. Karena dia tahu isi hati Tuhan, dia tahu kebenaran itu, dia taat. Walaupun sakit tahan hati, mendengar orang cakap, mengejek-ejek dia. Ya. Bukan mudah untuk mengikut Tuhan. Tetapi Nuh tetap ikut apa yang sudah Tuhan sudah perintahkan kepada dia. So, melakukan apa yang diperintahkan Allah di sini. Juga maksudnya di sini, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, adalah menjadi sahabatnya Allah. Ya. Firman Tuhan menyatakan bahwa kita adalah sahabatnya Allah. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 hingga 14.
Untuk menjadi sahabatnya Allah, maka kita harus mengasihi Tuhan lebih dari yang lainnya dan melakukan segala perintah-Nya. Dan kita harus bersedia memberikan apa saja yang diminta oleh Yesus Tuhan kita. Ya. Banyak. Kalau tentang memberi ini, dia bukan hanya berbicara tentang keuangan, saudara-saudari. Tapi tentang masa dan hidup kita. Memberikan segalanya itu bukan tentang keuangan apa, tapi hidup kita. Siap untuk melayani Tuhan. Mazmur pasal 25 ayat 14 mengatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjian-Nya diberitahukannya kepada mereka. Ya. Tuhan ingin memberitahu isi hati-Nya kepada kita, saudara-saudari. Oleh itulah visi ini hadir di dalam hati gembala kita dan menjadi visi gereja kita. Sebab Tuhan ingin menyatakan isi hati-Nya kepada kita. Rindu ingin bersekutu dengan kita. Kita dahulunya orang manusia yang terpisah daripada Allah karena dosa. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kita hidup di dalam maut selamanya. Dan Dia memberikan kita putra-Nya Yesus Kristus sebagai penebusan kita. Supaya kita dipulihkan dan memiliki hubungan kembali bersama Tuhan. Kalau kita memahami salibnya Kristus itu, saudara, itu tentangnya Tuhan memulihkan hubungan kita dengan Dia. Karena Dia ingin berhubung dengan ciptaan yang serupa gambaran-Nya sebelum ini yang dicemar oleh dosa. Dan kini dipulihkan menjadi image Kristus. Amin. Dahulu kita memiliki image Adam. Yaitu image manusia yang berdosa. Dan kini image Adam yang terakhir sudah menjadi image kita. Yaitu Yesus Kristus. Apabila Tuhan melihat kita, Dia lagi tidak lihat yang ciptaan lama, tapi Dia melihat ciptaan baru, yaitu Kristus ada di dalam kita. Oleh itu Dia ingin terus ada hubungan yang intim dengan kita. Inilah Tuhan yang mencari kita, saudara-saudari. Manusia boleh tolak kita. 100 kebaikanmu, 1 saja silapanmu sudah kick out. Tapi Tuhan tetap mencari engkau, mencari anda. Walaupun beribu kali engkau buat silap. Oleh itu, tetap datang kepada Tuhan. Tetap datang kepada Yesus yang sentiasa mencari anda. Ya. Abraham disebut sahabat Allah karena telah terbukti mengasihi Allah lebih dari segalanya. Satu bukti dia mengorbankan anaknya yang tunggal yang dikasihinya, yaitu Ishak. Melakukan apa yang diperintahkan Allah. Ini juga artinya cinta kita kepada Allah. Ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu menurut Amsal 17:17. Setiap waktu artinya terus menerus. Dan Yohanes 15 ayat 13 mengatakan di sini tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus sudah membuktikan kasih ini kepada kita setelah Dia memberi nyawanya bagi kita. Dia adalah sahabat yang setia, yang sudah berkorban bagi kita. Tanpa cinta, tanpa kasih, kita tidak dapat bergaul dengan Tuhan
atau memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Dan saudara-saudari, kita hanya dapat mencintai Tuhan kalau kita kenal betapa dalamnya cinta Tuhan pada kita. Kita hanya dapat mengasihi Tuhan kalau kita mengenal betapa dalamnya kasih Yesus itu untuk kita. Sedalam-dalamnya sehingga dia menyerah nyawanya. Supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Sedalam itulah kasih cinta Tuhan untuk kita. Dan saya harap pagi ini kita diberi kesadaran lagi akan kasihnya Yesus untuk kita, supaya kita dapat terus bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan Sang Pencipta, bergaul dengan sahabatmu itu Yesus yang setia. Ya, tanda salib itulah tanda kesetiaannya. Tanda salib itulah tanda dia sudah menyediakan bagimu. Menyediakan apa? Keselamatan untuk saya dan Anda. Yang ketiga, hidup bergaul dengan Allah. Maksudnya di sini, kita percaya kepadanya. Ya. Dalam Ibrani pasal 7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Orang yang beriman dengan Tuhan sentiasa akan mendapat rahasianya Tuhan dan isinya Tuhan. Ya. Alkitab di dalam ayat ini tadi menceritakan bahwa Tuhan dekat dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Semakin kita mempercayai Tuhan, semakin dekat kita mengenal dia. Jalan Tuhan kadang-kadang belum tentu nyaman, saudara-saudari. Seperti yang saya katakan tadi, Nuh ditertawakan orang-orang sebangsanya waktu disuruh Tuhan membuat bahtera di atas gunung. Mengikut Tuhan ini bukannya sentiasa nyaman. Tetapi karena Tuhan itu baik. Di masa yang susah, di masa senang. Karena itulah kita tetap mengikuti Tuhan. Ya, bukan mengikut mood kita. Jangan percaya sekali mood kita. Mood kamu bagus, kamu ikut Tuhan. Mood kamu tidak bagus, kamu tinggalkan Tuhan. Jangan. Kamu harus sadar bahwa dalam waktu yang senang, waktu susah, Tuhan ada. Ya. Setelah saya bertobat dan ingin kembali mengikut Tuhan, bukan mudah, saudara. Karena untuk meninggalkan orang-orang yang tidak memiliki pengaruh yang baik. Walaupun ada yang sangat rapat dengan saya tetap tinggalkan. Karena saya tahu bahwa untuk mengikuti Tuhan ini ada yang harus kita tinggalkan. Bukannya mudah. Tapi saya tetap melangkah karena apa? Karena saya percaya ada yang Tuhan sediakan. Pada masa itu saya tidak memahaminya. Di satu tempat yang gelap, yang penuh dengan hiburan-hiburan dunia, Tuhan berbicara di dalam lubuk hati saya mengatakan untuk melangkah. Dan suara itu sampai hari ini, saya dapat rasakan satu suara yang aman sekali. Dia bukan suara yang macam ada suara, "Hey Roy, jom jalan." Tidak. Tapi itu adalah suara yang sampai hari ini saya masih merasakan. Bila sesuainya untuk melangkah atau tidak. Tetapi ketika saya melangkah, ejekan-ejekan ya, yang ada di sekeliling memang mampu menjatuhkan. Tetapi
penyertaan Tuhan itu yang memampukan. Karena apabila Tuhan memilih sesuatu yang nampak bodoh bagi dunia, dunia pasti menertawakan. Tetapi apapun yang Tuhan lakukan, saudara-saudari, hanya orang yang mengenal Tuhan yang tahu. Oleh itu saya bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada yang dapat saya kembalikan. Baik pun saya melayani dia, baik pun saya berkorbankan hari ini, tidak cukup untuk saya berterima kasih kepada Tuhan. Tapi yang mampu, yang saya mampu lakukan adalah bersyukur. Karena Tuhan sudah sediakan keselamatan. Dan oleh itu hanya tinggal mentaati perintah-Nya Tuhan. Oleh itu saudara-saudari, jika ada yang masih terikat di dalam hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, sukar untuk Anda keluar karena takut diejek oleh kawan-kawan, apa saya katakan, di dalam hati Anda adanya suara Tuhan yang siap untuk memimpin Anda, untuk meninggalkan hal-hal yang hanya akan membuang masamu di dunia ini. Hal-hal yang menjauhkan Anda daripada Tuhan. Hari ini, di dalam hatimu itu, Tuhan sudah sediakan keselamatan bagimu. Tuhan sudah siapkan kekuatan, kemampuan untukmu melangkah. Tinggal Anda melangkah keluar saja. Karena terang yang menanti Anda itu lebih cerah daripada kegelapan yang Anda ada. Tidak ada ikatan-ikatan yang sekuat manapun dia yang dapat melawan atau mengalahkan kuasa Tuhan. Karena dahulunya saya juga pernah berpikir, saya tidak dapat keluar dari tempat ini. Saya tidak dapat keluar daripada ikatan ini. Tapi setelah saya hanya melangkah, begitu saja saudara, Tuhan lepaskan. Ya. Iman itu percaya walaupun belum melihat. Iman itu adalah mempercayai Tuhan sekalipun kita tidak mengerti jalannya. Orang yang tidak percaya berkata, aku percaya kalau sudah melihat. Ya, mau bukti dulu. Tapi orang beriman akan berkata, sekalipun aku tidak melihat, aku percaya. Bagi kita orang yang percaya, yang kita tahu rahasia hati Tuhan, kehendaknya Tuhan, kita tetap bergerak dan melakukan perintah-Nya, walaupun belum ada hasilnya. Karena kita tahu, itu adalah kehendak dan kemauan-Nya Tuhan. So, keberhasilan itu nanti cerita. Tapi lakukan dulu apa yang Tuhan mau kamu lakukan. Ya. Baik pun untuk kehidupan pribadi kita. Mungkin ada yang masih takut-takut ikut Tuhan karena tidak tahu jaminan ke masa depan. Tetapi apabila Anda pandang kepada salib, itulah tandanya kesetiaannya Tuhan. Pasti apa yang dia sediakan itu pasti yang indah. Ya. Perjalanan tidak mudah. Saya tidak akan berdiri mengatakan ini, kalau kamu ikut Tuhan, hidup kamu akan senang, bahagia. Tidak. Tapi yang saya dapat pasti dan janjikan kepada Anda pada pagi ini, Tuhan tetap menyertai Anda. Ya. Tuhan tetap memimpin Anda dalam kehidupan Anda. Dia tidak pernah membiarkan Anda bersendirian. Jika Anda memiliki kesadaran yang begitu tentang hadirat-Nya Tuhan, firman-Nya Tuhan, pasti sehebat manapun badai menerpa, sehebat manapun cobaan hidup Anda, Anda tetap akan menempuhnya dengan kekuatan yang Tuhan beri. Di dalam firman Tuhan juga kita melihat bagaimana kehidupan murid-murid Kristus pergi memberita Injil. Tidak ada indah-indahnya di sana. Ya, yang indahnya adalah orang banyak menerima Tuhan. Tapi perjalanan kehidupan mereka
melalui penganiayaan, mereka melalui kesakitan, penderitaan. Rasul Paulus ingin pergi ke Roma, di dalam pelayarannya ikut kapal pun dia terhempas. Bukan kapal terbang, ah, minta maaf. Itu ship lah, ya. Oleh apa kata karam. Ah. Dipatuk ular lagi. Aduh. Ya. Tapi yang indahnya adalah Tuhan tetap ada bersama mereka. Seperti di dalam firman Tuhan berkatakan di dalam Injil Markus, di mana Anda di apa dia? Saya tidak berapa ingat bagaimana ayatnya. Tapi Anda dipatukkah atau kena racun, engkau tidak mati. Itu seolahnya digenapi dalam kisah para rasul. Ya, di mana Rasul Paulus juga dipatuk ular tapi tidak mati. Disitulah kehebatannya penyertaan Tuhan. Saya tidak berdiri di sini ingin mengatakan kamu percaya kepada Tuhan, kamu akan mengalami berkat yang melimpah, kamu akan apa yang kemewah-mewahan, tidak. But what I can promise you today is that kalau Anda terus bergaul dengan Tuhan, kamu akan merasakan penyertaan Tuhan itu, baik di masa susah dan masa senang. Amen. Ya. Yeah. That is the true gospel. Itu adalah Injil yang tulen. Bukannya berjanjikan prosperity, tapi menjanjikan kesetiaan dan hadiran Tuhan bersama kita. Tuhan tidak terlalu cepat, Tuhan tidak terlalu lambat, tapi Tuhan itu tepat. Nuh percaya bahwa bahtera yang disuruh Allah untuk dibuat akan menyelamatkan dia dan seluruh keluarganya. Dia ikut sesuai perintahnya Tuhan. Oleh itulah dia diselamatkan. Saudara-saudari, jangan salah faham. Kita datang ke kebaktian, kita ikut pemuridan, kita menyanyi di depan, kita melakukan pelayanan bukan untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan, tetapi karena kita sudah dapat dan memperolehi keselamatan dari Tuhan. Dan semua yang saya sebutkan itu tadi, itu adalah ekspresi kita dari kasih Tuhan yang kita sudah miliki. Amin. Yang terakhir, bergaul dengan Allah, maksudnya di sini berjalan dengan Allah. Dan saya mengambil itu daripada tafsiran dalam bahasa English yang mengatakan di sana, "These are the generation of Noah. Noah was just a man and perfect in his generation, and Noah walked with God." Ya? Seorang gembala akan selalu berjalan di depan domba-dombanya. Demikian pun Tuhan Yesus sebagai gembala agung, dia akan selalu menuntun domba-dombanya, yaitu kita. Dalam kehidupan di dunia ini terlalu berbahaya jika kita hidup sendiri tanpa Tuhan. Karena apa? Karena iblis dan pengaruh-pengaruh dunia berusaha untuk menghancurkan hidup kita. Pada waktu Musa memimpin bangsa Israel, saudara-saudari, ia menyadari bahwa berjalan tanpa Allah tidak akan ada gunanya. Ya? Yang direnungkan oleh worship leader kita tadi. Karena itulah kita mengejar hadirnya, karena hadirnya itulah yang penting di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu tanpa hadirnya Tuhan, kita tidak mampu. Walaupun kita berdoa, Tuhan kami mau hadirat-Mu. Yes, Tuhan ada. Tapi itu ekspresi kita. Karena kita tahu kita perlukan hadirat Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ya? Allah sendiri
yang akan berjalan di depan kita untuk menuntun hidup kita. Bila kita berjalan dengan Tuhan, Dia yang akan berjalan di depan hidup kita. Pada waktu bangsa Israel berada di padang gurun, mereka berjalan berdasarkan tuntunan Tuhan. Bagaimana? Kalau kalian ingat di dalam kitab Bilangan, mereka berjalan berdasarkan tuntunan Tuhan itu, di saat mereka berjalan melalui tiang awan dan tiang api. Mereka di padang gurun berjalan di bawah kepanasan, tapi Tuhan menyertai mereka di dalam tiang awan. Dan mereka ikut tiang awan itu. Dan pada hari yang malam, mereka berjalan bukan di dalam kegelapan, tapi tuntunan Tuhan di dalam tiang api. Dan bagaimana kita berjalan dengan Tuhan pada zaman ini? Yaitu melalui firman-Nya. Firman-Nya yang menjadi terang, pelita untuk perjalanan kita di kehidupan ini. Soalnya itu kita harus rajin membaca, bukan hanya membaca, kaji firman Tuhan ini. Sebab firman Tuhan ini sangat, apa kata orang sekarang ini, deep, dalam. Dalam Anda mengkaji, dalam Anda menggali, sedalamnya itulah Anda akan menemukan kasih-Nya Tuhan melalui penyertaan-Nya dengan umat-umat-Nya di dalam firman Tuhan. Dan oleh itu, saudara-saudari, kita harus mengizinkan Tuhan berjalan di depan kita karena Tuhan adalah Sang Penebus kita yang sudah memberikan jalan keselamatan. Kita harus menjadikan Tuhan itu nakhoda dalam hidup kita, ya, yang memimpin langkah kita. Dan kita harus mengikuti rencana Tuhan bagi hidup kita karena rencana Tuhan pasti selalu yang terbaik untuk kita. Berjalan seirama dengan Tuhan artinya menurut caranya Tuhan dan waktunya Tuhan. Pekerjaan Tuhan dilakukan dengan caranya Tuhan sendiri. Ya. Soal itu berjalan dengan Tuhan ini, artinya kita berjalan seirama dengan-Nya. Karena itulah kita setiap kali merenungkan firman-Nya, agar kita sama in tune, sama jalan dengan-Nya. Amin. Berjalan bersama Tuhan berbeza dengan berjalan sendiri. Berjalan bersama Tuhan, maka kita akan cakap menanggung segala perkara. Karena Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Maksudnya berjalan bersama Tuhan ini, maka kita akan menyatakan bahwa Dia yang menanggung segala perkara. Karena Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Seperti apa Rasul Paulus katakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Semasa dia di dalam penjara, dia menulis surat ini, dia mengatakan ayat ini. Segala perkara dapat kutanggung. Karena Yesus Dia yang memberi kekuatan. Inilah contoh teladan dari seorang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam sebuah penjara, menulis surat kepada umat-Nya di Filipi. Bagaimana orang yang di dalam penjara itu dapat mengatakan dorongan begitu? Ya. Segala perkara dapat kutanggung karena Tuhan yang memberikan kekuatan. So apapun perkara yang engkau lalui, pasti engkau dapat tanggung. Ya, tak kira seberat manapun karena Tuhan memberikan kekuatan dan pengharapan kepada kita. Dan untuk menyimpulkan firman Tuhan pada pagi ini, erti bergaul dengan Allah, yaitu memiliki hubungan pribadi dengan-Nya, di mana Nuh menerima rencana Allah, dapat mengenal suara dan mengerti kehendak dan rencananya Tuhan.
Dan yang kedua, melakukan perintah Tuhan, bahkan juga, sama juga menjadi sahabat bagi Tuhan. Di mana kita melihat Nuh membuat batera tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Dan apa yang kita dapat melalui dari poin yang daripada perkara yang kedua itu, mencintai dia lebih dari segalanya, melakukan apa yang diperintahkannya, mengerti apa yang dilakukan rencana Bapa, dan mengetahui rahsia kerajaan Allah. Ya. Dan seperti saya katakan tadi, kita hanya dapat mengasihi Tuhan kalau kita kenal betapa dalamnya kasih Tuhan kepada kita. Dan yang ketiga, percaya kepada Tuhan, Nuh dengan iman mempersiapkan batra. Percaya walau belum mengerti, percaya walau tidak melihat, percaya akan melihat kemuliaannya. Dan yang terakhir, berjalan dengan Tuhan, Nuh masuk dalam batra. Mengikuti irama atau langkahnya Tuhan. God speed, bukan dengan kelajuan kita, rentak kita, tapi rentaknya Tuhan. Mengikuti jalan dan cara Tuhan, dan mengikuti waktu Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini menjadi berkat bagi kita, bahkan juga kekuatan dan bagi iman kita, saudara-saudari. Tuhan rindu untuk kita terus membangun hubungan yang intim dengan Dia, karena Dia siap untuk menyatakan isi hatinya kepada kita. Dan bagi kita umat yang percaya, itulah keistimewaan yang kita miliki saat ini. Dilepaskan dari dosa melalui keselamatan dan penebusan dari Yesus Kristus. Kini kita sudah memiliki hubungan yang istimewa dengan Tuhan, di mana kita mengetahui kehendaknya, isi hatinya dan rahasianya untuk setiap pribadi kita. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan saya akan memimpin kita dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang indah pada hari ini, di mana kami dapat berkumpul bersama sebagai umat-Mu, meninggikan nama-Mu, menyanyikan sorak-sorai buat-Mu Tuhan, karena Engkau yang layak menerima pujian kami. Dan juga kami selesai mendengar firman-Mu Tuhan pada pagi ini, firman-Mu yang membawa kami kembali Tuhan untuk membangun hubungan yang intim dengan Engkau. Karena Tuhan rindu untuk mencari kami, Tuhan rindu untuk menyatakan isi hati kepada kami. Oleh itu Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini, kami akan terus memiliki hubungan pribadi dengan-Mu. Menjadi sahabat-Mu Tuhan, mempercayai Engkau di dalam setiap waktu, senang atau susahnya Tuhan. Dan juga terus berjalan dengan Tuhan sesuai dengan irama langkah dan cara Tuhan. Dan juga mengikuti waktu-Mu. Tuhan, berkati kami di dalam perjalanan rohani kami bersama-Mu. Dalam setiap tingkah laku kami Tuhan, kami berdoa agar Roh Kudus-Mu yang melayani hati kami Tuhan Yesus, agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu yang benar. Oleh itu Tuhan, berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan di saat kami menanggungkan segala perkara yang kami hadapi di dunia ini. Baik pun dalam segi masalah pribadi, baik pun juga di masalah yang sekeliling kami Tuhan Yesus. Kami berdoa agar kami dapat menjadi saksi Tuhan dan terang Tuhan dimanapun kami berada. Mampukan kami dengan kesabaran yang Tuhan beri kepada kami. Dan juga penguasaan diri untuk setiap kami Tuhan. Agar kami dapat hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena hari ini kami memiliki kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Dan jadikan hati kami ini menjadi hati yang takutkan akan Tuhan. Dan penuhkan kerinduan kami ini. Agar kami memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan hari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.